Halo Smart User, dalam video ini kita akan membahas cara membuka aplikasi langsung via Quick Setting. Langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya. Pertama-tama di sini silakan kalian download aplikasi Tile Shortcut Quick Setting. Jika sudah, kalian buka aplikasinya. Kemudian di sini silakan kalian pilih icon plus yang ada di bawah, lalu pilih aplikasi. Kemudian silakan kalian pilih aplikasi yang ingin kalian buka melalui Quick Setting. Lalu di sini silakan kalian setting icon yang akan ditampilkan di dalam Quick Settingnya, dan kalian juga bisa mengkustomisasi icon tersebut dengan gambar sesuai dengan keinginan kalian. Dan juga kita bisa mengatur besar dan kecilnya gambar icon untuk ditampilkan pada Quick Setting ini. Kemudian untuk nama aplikasinya juga bisa kita ubah sesuai selera. Lalu untuk setelan ekstra yang ada di bawah, di sini kalian biarkan saja seperti setelan default dari aplikasinya. Nah, jika semuanya sudah selesai di setting, silakan kalian kembali. Lalu di sini kalian jangan lupa untuk mengunci aplikasi Tile Shortcut-nya agar tidak di-kill dari recent app. Kemudian, di sini kalian juga harus menonaktifkan penghemat baterai untuk aplikasi Tile Shortcut ini dengan cara silakan buka info dari aplikasinya. Kemudian untuk pilihan penghematan baterai, di sini kita pilih tidak ada pembatasan. Dan jangan lupa untuk mengunci aplikasi Tile Shortcut ini dari recent app. Kemudian untuk mengaktifkan shortcut aplikasi dari Quick Settingnya, silakan buka Quick Setting, kemudian pilih logo edit. Lalu di sini silakan kalian pilih tambah pada Quick Setting untuk Tile Shortcut yang sudah kita buat tadi. Lalu pilih selesai. Kemudian jika ingin membuka aplikasinya, silakan kalian buka Quick Setting, lalu kalian pilih logo aplikasi yang sudah kita buat tadi dari aplikasi Tile Shortcut Quick Setting. Nah, demikian cara membuka aplikasi via Quick Setting. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Smart User.